Halo Keom Lovers, hari ini kita akan membuat sebuah video review yang agak berbeda dari biasanya. Kali ini kita mau bahas soal stove. Nah, stove ini adalah stove dari Lenea. Itu dia punya 4 burner dan juga stove yang pembakarannya atas bawah. Nah, teman-teman kalau kita lihat dari atas ini, dia udah ada penutupnya ini yang berfungsi sekaligus jadi backsplash. Backsplashnya ini terbuat dari plexiglass, terus ada 4 burner di sini. Ini juga bisa diangkat. Terus yang ini, bagiannya ini terbuatnya dari steel casting. Untuk yang bagian burnernya itu dari aluminium alloy. Sip. Geser kita ke arah bawah, ke arah tombol-tombolnya. Ini button untuk dari masing-masing burnernya. Terus yang dua ini, button untuk stove, untuk pembakaran atas sama bawahnya. Nah, di sini juga selain untuk semua burnernya, ada button lagi untuk ignition. Jadi ignitionnya ini dia nggak langsung ada di dalam regulator ini, tapi harus dipisah sendiri. Nah ini dia. Jadi sebelum dinyalain, kita buka gasnya, baru kita nyalain pakai ignitionnya. Tombol yang lainnya adalah tombol lampu. Nah tombol lampu ini kita pakai untuk di area stove. Kita buka aja langsung. Di area stove ini depannya juga udah kaca double glaze. Jadi nggak terlalu panas ya. Tapi nggak boleh dipegang juga kalau pada saat dilaksanakan. Masak gitu. Nah, di dalam sini udah ada grill, sama ada satu tray. Burnernya itu ada dua, yang sini sama di bawah sini. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, salah satu feature penting yang ada di stove ini adalah burnernya bisa nyala sekaligus dua dan bisa diatur dengan heat yang berbeda dari masing-masing. Jadi sangat independen. Nah, untuk pembelian di Kihomart ada banyak diskon. Harga yang tertera di sini belum yang fix karena masih ada diskon ekstra lagi. Dan untuk after sales dari TK sendiri, dia udah ngasih garansi untuk 3 tahun untuk service dan 1 tahun untuk spare part. Yang paling penting juga dia udah free service untuk pemasangan. Kalau teman-teman tertarik bisa langsung aja ke Kihomart. Ciao. Kihomart, pasti lengkap.